Kalau nak anak juruh ni, kalau anak kita tak reti, maka kita puasa hari anak kita beranak. Lepas daripada tu, dekat-dekat dengan petang hari, dekat kita nak buka puasa dalam setengah jam lebih kurang, maka kita saat ni hadap kiblat. Nah, hadap ke kiblat, kita duduk tak sejadah. Tak ada kena semayah nah. Jangan duduk. Tak ada kena semayah, duduk tak sejadah, mi asmayah tawajud setengah jam belum buka puasa. Lepas tu sila kepada anak kita yang tak reti, tu yang kerah perut tu. Sila kena, sila ya Allah, minta lah membuka lah nikmat ni, di Allah ni. Kau tak reti ni, kau nak buka mata hati yang jalan baik. Rajin semayah, rajin puasa, rajin wa'amah. Ha, minta lah ke Tuhan. Gambar aliki hati dia sana ni, minta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, katuk lah jalan tak molek bagi dia. Cuba awak. Kala bal tuhibbuna al-ajilah, wa tadharuna al-akhirah, wujuhui. Tapi nak pesanlah kepada orang tua-tua kita sini, ha, kalau nak wih anak cucu berkat, ibu bapa sana itu kena banyak doa dah. Banyak doa lepas maya, lepas tu banyak doa tiga matahari nak jatuh untuk anak-anak dah. Kalau ibu bapa nak wih anak juruh, nah, mau nak pesan hujung ni, nak pesan hujung, kalau nak wih anak juruh, nak wih anak pakar nah, nah, ni tuan-tuan nenek ambo sana itu, puan ambo ni nak kecek mudah-mudahnya. Nah, atau nenek tu nenek mo ni orang panggil 7 lapis dan 3 lapis mo lapis yang 3 dah. Nah, lapis semo ni lapis yang 3. Kalau apa mo ni banyak ke buka pondok aja. Dia banyak buka pondok sebab tu nenek ambo ni dia berdoanya minta anak cucu dia tu aling 7 lapis se. 7 lapis se sebab dia satu hari dia boleh malam Lailatul Qadar. Dia berdoa kata ya Allah ya Ilahi, mintalah anak cucuku tu aling 7 lapis. Lepas tu bagi ibu bapa mau nak pesan hari ni sebab banyak dok gi dok minta tetengah anak hok dia tak reti, anak hok dia jadi tak pakar, anak hok dia jadi tak dengar kata. Baru ni mok yo maju pok ngamo teriak nangis-nangis. Kenapa mok nak dok rumah tak berani? Kenapa anak nak tikai dengan pisah? Anak nak hatai dengan bajak, mok tak wani nak duduk. Sebab apa? Sebab anak dekat ya abah. Anak dekat ya abah. Anak lekat ubat gila, anak mainkan masalah ketung, maka muk ya tak wani nak duduk, ya gi mahamba. Gi jumpa dengan muk ya tu babo, ya kata, eh muk ni wasa tarot duduk dah weh, ya kata wasa tarot nak duduk dah, takut lah muk, takut anak bunuh, ya tu. Anak ni demi bisa tak tekak semua, muk tarot dah, wasa tarot duduk, ya kata. Dah, apa tu tarot nak duduk saat ni tu, dah kita peroyak atas gini muk, mek. Mek legi mek dah mek mek atawa hak bapa wak ni mek wiyo minum tapi seroyak dia lah mek capu dengan atawa lain dengan ai-ai lain. Lepas tu mek klik poso hari anak mek beranak, anak mek beranak berapa hari? Sehari ke apa hari lah seminggu beranak lah kau kan dalam ni ya beranak sehari ya kadang-kadang tanya pas nak poso hari beranak, beranak hari apa? Pas mok nak tanya bapa tak kena, bapa tak ada beranak anak mek. Mek kena ingat diri beranak hari gapo. Kalau beranak hari Khamis, puasa hari Khamis. Kalau beranak hari Selasa, puasa hari Selasa. Kalau beranak hari Senin, puasa hari Senin. Mek kena puasa hari anak mek beranak. Ni kalau nak wih anak juruh ni, kalau anak kita tak reti, maka kita puasa hari anak kita beranak. Lepas daripada tu dekat-dekat dengan petang hari, dekat kita nak buka puasa dalam setengah jam lebih kurang, maka kita saat ni hadap kiblat. Nah, hadap ke kiblat. Kita duduk tak sejadah, tak ada kena semayah nah. Jangan duduk semayah pasar tu. Nama-nama terkafah lepas pada dengar babo fikri ceramah katnya semayah pasar kuat doa himi yo. Hei dah deh. Nama dia buat sebab dengan babo tu. Tak ada kena semayah, duduk tak sejadah, mik asmayah tawajud setengah jam belum buka puasa. Lepas tu sila kepada anak kita yang tak reti tu, yang kerah perut tu. Sila kena, sila ya Allah, minta lah membuka lah nikmat ni, di Allah ni. Kau tak reti ni, muka nak buka mata hati yang jalan baik. Rajin semayah, rajin puasa, rajin wa'amah. Ha, minta lah ke Tuhan. Gambar aliki hati dia saat ni, minta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, katuk lah jalan tak molek bagi dia. Cuba awak. Ni mau nak besar, lepas tu satu lagi nak besar kepada ibu bapa sini. Nah, lagi wa'amah. Nah, wa'amahnya waktu orang wayak tu puasa lagi anak-beranak. Lepas tu nak wih anak kita lembut hati, nak wih anak kita dengar kata kita, hana tu kalau ni
nawi anak dengar kata, mudah mengaji, mudah belajar, dengar kata kita, baca di dalam buyuk kita duk menanak tu. Nah, buyuk kita duk menanak tu, baca suratul An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Baca 3 kali siul berah kita nanak. Ya Allah, minta lamu lembut hati anakku ya Allah, minta memata hati anakku ya Allah, minta ya dengarlah hati anakku ya Allah. Nah, kalau tok laki kita bahasa keras perut degil, buatlah. Nama tok laki turut doa nah. Deh, jangan dia niat tak molek sangatlah. Royak untuk anak tu. Deh, apa tu gi wa amal insya-Allah.